Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, untuk mengawali kultum Ramadan pada sore hari ini, yang pertama dan utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan hidayah, maunah dan inayahnya kepada kita semua, terbukti pada detik ini kita semua masih diberi umur panjang, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa melihat dan mendengar YouTube Kultum Ramadan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri yang bekerja sama dengan KKG PAI Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya, selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini dalam acara Kultum Ramadan, kami akan menyampaikan salah satu tema berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menunjang produktivitas. Para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita semua telah memasuki hari yang ke-10 di tahapan yang terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dan memberikan tauladan kepada kita agar selalu berserah diri. Rasulullah adalah guru dan sekaligus tauladan mulia bagi kita semua, terlebih dalam hal berserah diri. Beliau selalu mengajarkan, mendorong kaum muslim agar senantiasa bersandar pada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mencukupi kebutuhan hamba apabila mereka berserah diri kepada-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 65. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kita juga diajarkan sebuah doa oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila kita keluar dari rumah, maka salah satu doa yang diajarkan adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Hal ini merupakan salah satu adab, akhlak yang berusaha ditanamkan Nabi Muhammad SAW kepada kita, agar ketika kita melakukan ikhtiar keluar dari rumah mencari rezeki, jangan lupa kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa ketika seorang hamba keluar dari rumah adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang mudah kecuali dimudahkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang terlaksana kecuali dengan izin Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat dicapai kecuali dengan bantuan Allah. Begitulah Nabi Muhammad SAW menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri
sangatlah penting. Terutama ketika kita akan melakukan ikhtiar, berserah diri tidak akan sempurna jika tanpa ikhtiar. Maka ketika kita berikhtiar, jangan sampai kita lupa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu tidak akan mungkin terwujud tanpa izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, sebelum saya akhiri kultum sore ini, ada tiga pesan yang harus diingat-ingat. Pesan yang pertama, apakah yang paling tajam di dunia ini? Yang paling tajam di dunia ini adalah lidah manusia. Karena lidah manusia dapat memfitnah dan menyakiti orang lain. Pesan yang kedua adalah, apakah yang paling jauh di dunia ini? Yang paling jauh di dunia ini adalah masa lalu. Nah, siapapun kita, bagaimanapun kita, terlibat apapun kita, pasti kita tidak bisa kembali kepada masa lalu. Pesan yang ketiga, apakah yang paling dekat di dunia ini? Yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Karena kematian pasti adanya dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.